ada bakso pedas, ada bakso keju, bakso mozzarella, bakso urat, bakso wakil. Ini favorit saya, wakil cincang. Kamu mau yang pedas? Nih, kita belah ya. Ini wagyu cincang. Jadi dalamnya daging cincang nih. Kita lihat. Daging wagyu. Tuh ya, daging cincang. Tuh, daging cincang. Enak banget. Kuah rawonnya gurih, pedes. Bakso pedes. Oh, bakso pedes. Dan bakso keju. Kuah taichan nih, guys. Dan ya, jangan. Mana? Oh iya. Tuh ya, merah ya. Di sebelah subscribe ada tombol join ya guys. Bagi yang mau jadi member VIP dengan fitur-fitur spesial, jangan lupa nih klik joinnya. Jangan lupa subscribe ya guys. Klik loncengnya yang all. Jangan yang personalize ya guys. Tapi yang all. Halo guys, Doni di sini. Kita lagi mau cobain namanya bakso bujangan. Bujangan itu berasal dari kata orang single guys. Bujangan. Bakso ini enak banget. Saya udah pernah coba yang di Plaza Festival. Kalau ini yang di Karang Tengah guys, lebih dekat ke rumah. Nanti kita lihat menu-menunya ya. Pokoknya recommended banget dan enak banget. Oke, belum masuk, kita cuci tangan dulu. Disediain wastafel. Cek ya. Di dalam aja deh. Ada bakso kari, ada mie yamin, dan SD itu pakai bakso. Kita lihat di depan nih. Kita
potong dua ya. Nah di sini kuahnya ada apa aja ya? Tempatnya cozy loh guys. Waduh mantep kan. Bagus ya. Semuanya di mana? Kamu? Sini aja lah. Semoki. Sini. Ada yang wa
pedes loh. Kalian lihat ya, warnanya hitam, tapi ini pedes. Enak banget guys. Coba dicium deh, bakso ini. Bawa ke sini. Itu daging semua ya, tuh. Daging semua tuh. Nih, kita belah ya. Ini wagyu cincang. Jadi dalamnya daging cincang nih. Kita lihat. Daging wagyu. Tuh ya, daging cincang. Tuh, daging cincang. Kuah rawonnya gurih, pedes, cincangnya juga enak. Ya. Gimana? Itu bakso apa tuh? Keju. Coba lihat kejunya mana. Bakso pedes. Oh, bakso pedes. Dan bakso keju. Kuah taichan in guys. Mana? Oh iya. Itu ya, merah ya. Kamu lebih suka yang rawon atau yang taichan? Nih coba, cicipin dua-duanya. Nilainya berapa? Kalau yang rawon? Lebih berasa kuah kaldunya, rebusannya ya. Kalau ini cabai doang ya, kayak seblak ya. Tempatnya juga cozy tuh guys. Saya cobain yang bakso cabenya guys. Saya sebenarnya nggak terlalu suka pedes. Cuma saya mau review keduanya. Gue nggak suka pedes. Langsung keringetan guys. Buat saya nilainya ini 9, ini 9,5. Karena saya nggak terlalu suka pedas. Kalau ini sebenarnya pedas banget. Ini pedas biasa. Dan dagingnya berasa banget. Kalau dulu pernah ada bakso yang enak kayak gini namanya bakso Atom guys. Cuma sekarang udah tutup. Ini bakso enak banget. Kalian recommended, cari di Google deh bakso Gue Jangan. Di mana aja cabang terdekat kalian cobain. Bener nggak ini bakso enak banget? Saya nggak ngada-ngada. Review jujur kalau emang 9,5 guys. Dan ini emang enak banget. Ya harganya juga satunya 20 ribuan lah. Oke, okay? Yuk. Nih guys, di sini kan kuahnya ada tom yum, ada pecel, ada taichan, ada rawon. Yang paling pedes itu kuah tom yum nomor 1. Kedua pecel, ketiga taichan, keempat rawon. Itu 4 terpedes loh guys. Hanya kaldu ayam yang gak pedes, ini lebih biasanya merah. Jadi walaupun hitam, ini tuh pedes loh. Jangan kalian pikir rawon itu gak pedes, coba. Kalian pernah makan rawon setan? Nah kayak gitu kuahnya. Rawon setan, pedes. Yuk, kita habisin dulu. Habis guys. Kuahnya pakai seledrinya sama bawang gorengnya banyak, enak. Habis juga tuh yang pedes tuh. Oke,
sampai di sini ya guys. Coba lagi menu yang berikutnya, review makanan yang enak berikutnya. Mantap. Ini cabangnya banyak di Plaza Festival, di Kemangi apa Kerang Tengah. Kalian lihat di Google deh. Jadi ada 10 kayaknya di Jakarta, belum yang terkenal kok. Ada 10 lebih, cari yang paling dekat dari tempat kalian. Ya. Berdua ya 100.000 kurang mas. Masih affordable lah, sesuai dengan rasanya juga. Oke. Okay. Bye. Kita jalan yuk. Tempatnya cozy loh. Ini mie yamin hitam. Ini juga makanan ininya apa sih? Andalannya. Dan enak. Dadah.